Game. Olahraga tenis lapangan yang pada zaman dahulu olahraga tersebut bermula dikenal di negara Prancis dan sering dimainkan oleh raja kini sangat digemari oleh warga yang ada di Sumbawa Barat. Hal tersebut terlihat dari puluhan petenis ambil bagian mengikuti pertandingan tenis lapangan dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-74. Semarak peringatan Hari Bakti PU yang jatuh di tanggal 3 Desember mendatang, pelaksanaan kali ini serasa berbeda dan sangat meriah. Berbagai rangkaian kegiatan sudah dilakukan, salah satu di antaranya kegiatan tenis lapangan yang diikuti puluhan pecinta tenis lapangan yang ada di Sumbawa Barat. Kecintaan warga Sumbawa Barat dengan olahraga tenis sangat terlihat dengan antusiasme peserta, di mana peserta yang berusia tua hingga muda ikut ambil bagian dalam pertandingan tenis tersebut. Selain itu, pelaksanaan upacara peringatan Hari Bakti PU dan pemeran pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Sumbawa Barat juga akan digelar tanggal 3 Desember mendatang. Tidak hanya itu, dalam kegiatan tersebut, panitia turnamen tenis dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-74 juga membagikan door prize kepada anak yang hadir dan antusias menyaksikan pertandingan tenis. Hal tersebut dilakukan untuk memupuk kecintaan anak-anak Sumbawa Barat untuk terus berolahraga, terutama olahraga tenis. Spesialis bagi hadiah. Saya ucapkan terima kasih kepada PU KSB yang telah menyelenggarakan pertandingan tenis di lapangan tenis Kabupaten Sumbawa Barat ini dengan mengikutsertakan seluruh peserta para pecinta tenis di lapangan di Kabupaten Sumbawa Barat. Ini salah satu kegiatan yang bisa dijadikan contoh pada supporter yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan adanya kegiatan ini, kita berusaha memeriahkan ataupun memperkenalkan ataupun memberikan semangat, memberikan support kepada seluruh para pemain tenis di Kabupaten Sumbawa Barat supaya kita terbiasa dengan pertandingan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPRP Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah mengatakan, pelaksanaan pertandingan tenis dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-74 yang peringatannya akan dilaksanakan di tanggal 3 Desember. Salah satu kegiatannya adalah olahraga tenis yang sudah dilaksanakan selama 4 minggu dengan melibatkan pecinta tenis yang ada di Sumbawa Barat dengan tujuan pecinta tenis lapangan terus menjalin silaturahmi sehingga semangat berolahraga dan sportivitas serta silaturahmi tetap terjaga antar pemain. Jadi hari ini kami melaksanakan kegiatan acara final olahraga tenis dalam rangka Hari Bakti PU yang ke-74 yang peringatannya nanti di tanggal 3 Desember sama di Selasa. Salah satu kegiatannya adalah pertandingan tenis yang sudah kita laksanakan dalam 4 minggu terakhir. Pesertanya ini dari teman-teman pecinta tenis di Kabupaten Sumbawa Barat, dan tujuan dari ini adalah menjalin silaturahmi dengan teman-teman pencinta tenis sehingga semangat berolahraga, semangat sportivitas, dan semangat silaturahim ini tetap terjaga. Selain kegiatan tenis, kami juga insya Allah nanti tanggal 3 akan mengadakan upacara peringatan Hari Bakti PU dan juga ada syukuran di Dinas Pekerjaan Umum dan ada pameran tentang keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum selama ini di Kabupaten Sumbawa Barat. Saya pikir itu. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GTV. Mohon ditahan semua. Mantap. Oke, kita lagi salam bagi sini.